Usaha terampil, ternak entok kontes, pemilihan pejantan. Dipilih pejantan unggul pemenang kontes. Pemilihan betina indukan. Dipilih betina indukan yang memiliki postur badan bagus. Usia 5 bulan atau lebih. Pejantan dan betina indukan dijodohkan. Ketentuan biologis penjodohan adalah 1:5. 1 pejantan 5 betina indukan. Namun untuk mencapai tingkat fertilitas telur yang tinggi dianjurkan 1:2. 1 jantan 2 betina indukan. Telur yang efektif untuk pengeraman maksimal 20 butir. Dianjurkan pengeraman alami. Untuk menghasilkan anakan entok kualitas kontes. Masa pengeraman 1:5. Anak entok yang baru menetas berusia 2 hari. Anakan entok umur 2 minggu. Sudah kelihatan kualitas kontesnya. Entok remaja berumur 1 bulan. Entok kontes terbaik memiliki spesifikasi panjang badan antara 90 sampai 100 cm. Panjang badan diukur dari ujung paruh sampai ujung kaki. Entok kontes membutuhkan kandang yang bersih. Kandang juga berfungsi sebagai kolam. Karena pada waktu-waktu tertentu kandang entok diisi air setinggi 30 cm. Sebagai tempat entok berenang sekaligus membersihkan badan. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.